Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara di channel Ridwan Rianto. Nah, pada episode 2 ini, di hari yang sama ya, hari Senin tanggal 1 Januari 2024, kita masih melakukan video tentang cara menanam melon premium. Tadi kan di episode pertama kita sudah fokus melakukan perendaman benih. Nah, di episode 2 ini kita akan melakukan pemeraman benih. Nah, di sini tadi kita sudah merendam benih selama 9,5 jam ya. Tadinya mau dilakukan tak jam 4, tapi karena ada halangan jadi kita lakukan 6:30. Jadi totalnya ada 9,5 jam kita sudah melakukan perendaman benih ini. Sekarang kita memeram benih ini dengan cara yang pertama, di sini ada tisu ya. Ambil satu lembar tisu, kemudian kita lipat tisunya ini, kita bagi 6. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang pertama ada benih intanon. Kita ambil benihnya. Kemudian kita tutup. Letakkan di sebelah sini dulu untuk dipisahkan. Kita lakukan seperti tadi lagi ya, tisunya dilipat menjadi 6. Nah, yang ini adalah sweet net hashtag 9. Kita ambil lagi bijinya, tutup kembali tisunya dan pisahkan. Nah, ini juga sama, benih rangipo RZ. Kita ambil juga semua benihnya yang sudah kita rendam, kemudian ditutup dan pisahkan. Nah, kemudian ini air bekas rendaman bawang kita saring ke dalam wadah yang sudah dipisahkan. Jadi jangan sampai ada bawang yang masuk atau ikut ke dalam wadah ini. Nah, kemudian bawang yang sudah kita saring dibuang saja. Ini juga yang ada di wadah ini kita buang saja bawangnya dan dibersihkan terlebih dahulu. Wadah ini gunanya untuk penyimpanan benih yang sudah kita pisahkan tadi. Jadi cara untuk melakukan pemeraman benih ini, yang pertama kita masukkan tisu yang sudah ada benihnya ini ke dalam air. Nah, seperti ini, sampai larutan air yang mengandung bawang ini membasahi seluruh permukaan tisu. Kemudian kita taruh ke dalam wadah yang sudah kering. Nah, kemudian ini name tag-nya kita taruh di atas ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari akar si benih ini. Nah, selanjutnya kita ke benih yang kedua, jenis yang kedua. Lakukan seperti tadi ya, masukkan ke dalam air yang sudah mengandung larutan bawang merah. Kemudian kita taruh ke wadah yang sudah kering. Dan ini jenis yang ketiga. Nah, jadi pemeraman ini kita akan lakukan selama 24 jam. Dan kemudian ditutup oleh tutup yang rapat supaya nanti pertumbuhan akarnya pun bisa sempurna. Jadi harus kita rapat dengan tutup yang rapat. Intinya seperti itu ya. Nah, sekian untuk video kita kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.